andong, berbabu, merapi. Itu yang berat. Bagus sekali teman-teman ya. Tanpa hujan nih kayaknya nih. Enggak udah mencari, mudah-mudahan dapat nanti gitu ya. Golden Sunrise. Dan kita mau tahu dulu apa dulu. Bagus sekali harinya. Kita tunggu harinya, tergantung posisi. Sudah? Kelimaan di mana? Dapat sunrise-nya. Kenapa dari si atasnya? Tuh gak bisa. Warjo Expert no comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Warjo Explore. Ini teman-teman ya, mumpung cuacanya cerah, ini mau berangkat ngevlog. Ternyata di sini bagus sekali ya. Itu ya, awan-awannya. Itu teman-teman ya, kalau yang ini Ungaran. Nah, di sana tuh kayak itu andong, merbabu, merapi. Itu yang berada di Kota Magelang. Awan-awannya bagus ya, kena pancaran biasan-biasan sinar. Ini kalau ini kan Sumbing dan Sindoro. Itu teman-teman ya, langit-langitnya bagus sekali ya. Bagus sekali teman-teman ya. Ini kayaknya bagus, nanti hawa ini kayaknya cerah nih. Coba kita nanti mau nge-vlog kemana nih, kita ikutin teman-teman ya. Mau ke Temanggung atau mau ke daerah Tretep. Kita mendengarkan kicauan-kicauan burung teman-teman ya. Awan-awannya bagus teman-teman ya. Tuh awan-awannya kayak mega-mega begitu ya. Terus di sini juga tuh teman-teman ya. Lukisan awan-awannya nih ya. Bagus sekali. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanannya. Bagus teman-temannya. Ini kalau ke Temanggung kayaknya. Ini teman-teman ya, tuh perhatikan ya. Awan-awannya bagus, terus kayak gimana gitu ya. Buta itu ya, depan ini Gunung Buta teman-teman ya. Gunung Butanya cerah banget nih, mudah-mudahan nanti cerah ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Biasanya takutnya, biasanya tuh di daerah pegunungan tuh ketika pagi-pagi itu cerah, taunya mendung, blek, langsung hujan teman-teman ya. Nggak mesti, karena ini udah musimnya ya. Teman-teman ya, luar biasa ya pemandangannya. Luar biasa, ini pagi ini kayaknya bagus banget view-nya. Tapi nggak, mudah-mudahan nggak berubah langit-langitannya nih ya. Yang nggak bisa kita buat langit-langitan teman-teman ya, langit-langitnya ya. Ini langit-langitnya nih udah memang udah ciptaan ilahi ya, langkah injaknya ya. Nggak bisa kita membuat seperti ini besok ya, kita nggak bisa nemu hal seperti ini ya tuh. Ambil deh, bagus nih, bagus. Biasan-biasan matahari itu yang susah gitu ya. Kalau gunungnya tetap, tapi kan biasanya background langitnya ya yang berbeda, istilahnya atapnya ya, abangnya berarti atapnya lah, hiasan-hiasannya. Kalau istilahnya makanan itu toppingnya ya, langit dan langit itu toppingnya lah ya, awan-awan itu dia akan berbeda-beda kan teman-teman ya. Luar biasa juga tuh. Di Gunung Prau, di atas Gunung Prau teman-teman ya. Tuh. Seperti itu ya. Nah,
lagi nggak bisa. Kalau gunungnya tetap, tapi hiasannya ya. Bagus sekali ya. Makanya kan kita menyarankan kalau ke Temanggung itu jam 5 lewat lah, agak di lokasi. Atau misalnya yang dituju itu ke lokasi yang dituju itu minimal nggak terlalu jauh, 20 sampai 30 menit lah. Itu pokoknya setelah sholat subuh, 20 menit setelah sholat subuh itu biasanya tuh yang penentu ya. Ini ada lautan awan, kan nggak, lautan awan kayaknya nggak ada nih. Soalnya tadi di Ngadarejo di rumah, ini ya apa? Gak kayak pedut gitu teman-teman ya, kayak asap menutup itu gak ada. Itu biasanya kalau di Ngadirejo kabut, itu biasanya nanti kalau kita pergi ke dataran yang lebih tinggi atau ke Cemoro, ke Tretep, itu biasanya di Ngadirejo itu lautan awan. Coba kita masuk ke Tretep teman-teman, nyanda nggak, istilahnya nyampe nggak nih, takutnya udah buru hilang ya, biasanya cepat sekali ya. Kita di lereng perahu teman-teman, kita lihat dari lereng perahunya. Ini desa Peteken ini udah masuk ke Wonoboyo ya. Awan-awannya bagus tuh, kayak awan-awan mau hujan nih kayaknya nih. Gak putih-putih murni ya, ini putih-putih kayak apa, dibentuk love-love hujan nih teman-teman, bisa-bisa nanti nih. Awan-awan yang di atas gunung itu teman-teman ya, yang susah dibuat-buat. Jadi ini benar-benar natural. Ini benar-benar anugerah ilahi teman-teman ya, bagus. Keindahan alam yang nggak bisa dibuat-buat oleh tangan manusia, yang nggak boleh dibuat-buat ya. Emang udah natural teman-teman ya. Ini di atas Gunung Perahu. Ini Kecamatan Tretep. Ini kayaknya masih ikut desa Kebonsari ya. Kebonsari masih ikut Kecamatan Wonoboyo. Kita desanya aja teman-teman ya. Bendan. Kita desanya aja. Kalau di sini lebih banyak.
Lopobut ini lereng-lereng Gunung Prau, teman-teman ya. Lereng-lereng Gunung Prau ini masih Wonoboyo. Lereng Gunung Prau itu sebelah sini Wonoboyo, sebelah sananya di belakang gunung lereng ini Tretep. Gitu ya. Sebelah sini Tretep, Wonoboyo, belakangnya Tretep. Wonoboyo teman-teman ya, di pagi hari suasana cerah, bagus ya. Ini desa Wonoboyo, kecamatan Wonoboyo. Teman-teman ya, bagus sekali ya. Tapi kayaknya mendung teman-teman ya, emang mendung ya, kayak apa, putih. Cuman kayak berair gitu, kayak hitam-hitam gitu, tandanya mau hujan ya teman-teman. Biasanya hujan, mudah-mudahan enggak deh, mudah-mudahan cerah. Nah, kita lihat teman-teman ke Tretep seperti apa. Kalau di Tretep kan lebih tinggi ya. Mega-meganya tuh udah kelihatan, mega-meganya sampai saya mau keluar. Keren teman-teman, nanti ketinggian dikit lagi ya. Bayangan-bayangan udah kelihatan tuh mega-mega merah teman-teman ya. Sedikit kelihatan nanti teman-teman tuh mega-meganya teman-teman ya. Ini Golden Sunrise ya, kayaknya Golden Sunrise mudah-mudahan dapat nanti di pesantren deh. Dulu biasanya di pesantren bagus teman-teman, dulu pernah dapat di pesantren tuh teman-teman ya. Bagus teman-teman, ya gini nggak menentu ya, kadang-kadang diperkirakan tadi ini nggak jadi nih, kayaknya nggak terang nih, kayaknya kabut nih. Alam nggak bisa susah ditebak teman-teman ya. Ya kita artinya kalau menemu, nah ini masuk ke desa pesantren teman-teman ya, masuk ke desa pesantren. Kuning-kuning kayak emas-emasan gitu ya, ini namanya Golden Sunrise. Mudah-mudahan nanti mataharinya bagus. Bener-bener ya, depan sini keren. Dari desa pesantren teman-teman ya. Desa pesantren, desa terakhir yang ikut kecamatan Wonoboyo, habis itu ketemu desa Bojong, ikut kecamatan Tretep.
Tuh, bagus ya. Merbabu, ungaran, kelihatan semua teman-teman ya. Bentar ya. Teman-teman ya, kelihatan semua ya. Itu Andong, Merbabu, ungarannya di sini. Kelihatan atas lagi. Jalur ini membingungkan teman-temannya, lika-liku sini, nggak tahu arah barat mana yang ini, bingung. Yang penting belok kiri kanan. Awan-awannya kelihatan kan? Nih dusun pesantren Tegal Sari, dusun Tegal Sari desa pesantren, teman-teman ya. Tuh. Ya. Ke atas teman-teman. Tuh. Tadi itu putih kena bias matahari ya. Masuk kecepatan tretep teman-teman ya. Apa gue bilang di atas Gunung Perahu. Soal Gunung Perahu tuh dingin ya. Entah kenapa kok dia dingin. Teman-teman ya. Sunrise-nya mau keluar teman-teman. Golden sunrise beneran. Kita lihat dari tretep, dari Bojong. Kalau ke nanti naik ke Beteng Sata malah ketinggalan, agak siangan dikit berarti. Ini kan jalurnya kan tinggi teman-teman ya, termasuk tinggi ya, di atas lereng. Jalur pas ini di atas lereng, jadi bener-bener lost kalau gak percaya dan buktikan. Oke, di sini. Jangan jauh-jauh. Sini teman-teman. Ya. Kan dari Monoboyo, ini sekarang tretep, ini Bojong. Ini desa Bojong. Tuh, sunrise-nya sebelah sana teman-teman ya. Tuh. Golden sunrise. Ya kan? Gak mungkin dilewati momen-momen seperti ini karena bagus. Coba lebih ke atas lagi ya, tretep. Kalau ke kanan nih teman-teman ya, Bojong. Lewati dusun ini terus, kita lewatin dusun Gandikan. Sudah mulai timbul teman-teman, karena ini lebih tinggi tuh, lebih tinggi kan.
teman-teman, udah keluar ya mataharinya. Oh, Gunung Prau memang indah ya di atasnya tuh. Dari tadi di kejauhan memang indah teman-teman ya. Ini dari sini kelihatan nggak nih sunrise-nya nih. Teman-teman. Tuh. Golden sunrise-nya ya. Ini dari atasnya Desa Gandikan. Ya, mau ke Bakal lah, antara Bakal Gandikan. Tuh kelihatan semua teman-teman ya. Teman-teman, kelihatan kan golden sunrise-nya, terus awannya kok bagus banget ya. Nah teman-teman, bagus ya tuh. Golden sunrise itu gunung itu Ungaran, karena posisi kita beda-beda. Kalau tadi kan di slip-slipnya di mana Merbabu, kalau kita kadang-kadang dari Kecamatan Bulu atau di Dukuseman tuh matahari di mana? Karena kita beda posisi, beda tempat, berarti mataharinya berbeda teman-temannya. Karena kan muter-muter lereng-lereng pegunungan ya. Cuman yang bingung tuh ini teman-teman ya, nih. Artinya awan-awannya bagus sekali ya. Di atas sana ya. Bagus sekali. Itu di atas Gunung Prau. Ini kita berada di Kecamatan Tretep. Bagus banget. Ya. Tuh. Coba kita naik ke Beteng Sata teman-teman. Dan ya udah telat sih, yang penting kita udah dapat nih. Ke Desa Campurjo. Dusun Batal Campurjo, tapi Beteng Satanya di Balong ya. Di Balong. Juga bagus. Tadi kita telat. Gara-gara ada yang ketinggalan, kita jadi balik lagi. Jadi berangkatnya telat. Yang jelas kalau dari tempat barusan ini, lautan awan, sunrise, bagus ya. Desa Campurjo, Dusun Batal. Sudah Pak, sudah kena cahaya ya teman-teman ya. Ini teman-teman udah terasa dingin ya. Entah perahu nih nggak begitu tinggi loh padahal. Kalau dari ya, cuma kok udah terasa dingin banget. Kayak seperti dingin.
kanan ya, Beteng Sata itu di sana. Tapi naiknya kita nanti di Walong ini kita naik. Ayo biar tahu teman-teman di Beteng Sata untuk menikmati sunrise sebenarnya. Tapi sayangnya mohon maaf sudah telat ya, tadi kita dengan di bawah, kita udah berhenti di bawah ya sunrise-nya ya. Ya biar agak-agak dapat pagi-pagi lah. Kitanya salah, mohon maaf teman-teman ya, tadi gara-gara ada yang ketinggalan. Tahu teman-teman, Balong, ini Balong, Dusun Balong. Tadi itu Gondang, pas belokan tuh, Gondang. Oke, naik di sini teman-teman ya, kalau yang ini ke kampungnya. Nah, di sini teman-teman ya, naik. Beteng Sata, oke. Jalannya makadam, tapi rata teman-teman ya, enak tuh teman-teman ya, tuh biasa-biasa. Kalau di sini belum nggak kena matahari sih, jadi ketutup lereng soalnya. Debu. Ini udah timbul soalnya teman-teman ya. Tuh, mataharinya udah timbul kan. Nih, teman-teman ya. Yang ke sini. Teman-teman ya, ini salah satu sini, salah satu tempat yang mau kemana, ke Beteng Sata tuh, kelihatan nggak? Close kan? Posisinya soalnya, tergantung posisi. Meskipun nggak terlalu tinggi, tapi nggak ada penghalang kan? Gila-gila tenawan di sebelah sananya tuh. Itu awan-awan hujan nih, awan-awan mendung nih. Teman-teman, perhatikan. Ini di atas Gunung Perahu, awan dari tadi yang kita lihat ketika kita berangkat. Tuh. Ya kurang lebih 2 kilo dari bawah, nggak nyampe 1 kilo setengah, 2 kilo lah dari jalan raya itu ya. Malah jalurnya muter-muter, tapi juga lereng-lereng. Biasanya katanya kalau weekend itu ada yang menginap teman-teman ya, maksudnya camping. Keren memang. Dia kayak buntut-buntut loh, buntut loh gitu ya. Beteng Satanya teman-teman ya, udah dikasih jalur sih, udah bagus jalurnya, dulu belum ada ya. Ini teman-teman,
Gimana? Tuh teman-teman, view-nya bagus kan? Ini dari Beteng Sata ya. Kan? Rumah-rumahnya tuh di sana lautan awan juga kan ya? Itu daerah mana tuh? Dari Semarang kayaknya, di daerah Kalimanggi, sorry mana? Tuh. Diterang kan, di Ngajerejonya terang. Ini Gunung Andong teman-teman ya. Ini tanah Ungaran ini nih. Ini yang sebelah kiri. Ini Ungaran ya. Tuh merbabunya kelihatan banget ya. Ini Merapi teman-teman. Ini. Itu Sumbing. Ini Sindoro puncaknya doang. Ini Sibonang. Ya ini Sibonang ini daerahnya dengan si Kendil, si Butak gitu ya. Kesananya. Maksudnya ke arah sananya ya, arah sananya. Si Bonang, si Gandul tengah-tengah, nanti setelahnya belah sana teman-teman tuh, yang paling kanan. Ya teman-teman, bagus view-nya. Bagus ya. Dari Beteng Sata, Balong, Kecamatan Tretep, Temanggung. Ini Gunung Perahu teman-teman ya. Yang ini Gunung Perahunya nih. Ya, ini Gunung Perahunya. Oke, gimana teman-teman pemandangannya dari sini? Lumayan bagus kan? Tapi seharusnya udah ketutup awan teman-temannya. Ini awannya tebal sekali yang sebelah sini ya. Jadi gak tembus mataharinya. Tapi kita tadi udah dapet ya. Kita dapet sunrise-nya. Kenapa? Dari sini udah Gunung Perahu. Ada Setlerep, ada Sibonang, ada Sigandul, ada Sindoro. Ada Sumbing, Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo. Ya, Ungaran, Gunung Buta. Gunung Buta itu di Pangelon ya. Di Pangelon atau di Banjaran. Atau masuk ke Pelosok Sari, Kecamatan Candiroto, sana itu ada namanya, orang Temanggung sih ngomongnya Gunung Beser gitu ya. Kapan-kapan nanti kita ke sana, di sana ada dusun Pangelon apa ya. Pokoknya di daerah ada dusun terpencil teman-teman ya. Bagus sekali kan, kelihatan semuanya. Bagus segini seperti ini teman-teman ya. Sunrise-nya nggak begitu terang, tapi pantulan bias-bias cahayanya itu, tuh kayak menerang-menerangin bukit-bukit yang di bawahnya tuh, bukit-bukit yang nggak terhitung jumlahnya ya. Sampai kesana-kesana tuh kelihatan semua teman-teman ya. Tuh sampai kesana-kesana. Bagus sekali teman-teman, nggak mengecewakan kalau di sini ya. Lereng-lerengnya ini pokoknya lereng perahu, pertemuan antara lereng perahu, Gunung Sigandul yang berada di Kecamatan Wonoboyo itu di yang ini ya. Ini Cemoro. Ya teman-teman ya. Ini Gunung Perahu teman-teman ya. Gunung Perahunya di sini bagus ya, love-love-nya bagus sekali ya. Ini nggak bisa ya, nggak bisa dibuat-buat teman-temannya. Kalau Gunung Perahunya tetap, tapi suasana kecerahannya, terus topping-topping awannya di atas ini ya, upgroundnya lah di atasnya, background, kalau background ke belakang di atasnya lah ya, tuh nggak bisa teman-teman dibuat-buat ya, seperti itu ya. Ini mendung kayaknya ciri-ciri mau hujan nih, mendung-mendung gelap teman-teman ya. Nah di situ teman-teman. Cemoro, ini si Gandul, apa si Bonang, si tengah-tengah itu si Gandul teman-teman ya. Terus Setlerep, nanti nyambung ke Buta, si Kendil, itu Sindoro, Sumbing, nyambung ya. Hampir nggak ada, tuh nyambung-nyambung semua kalau lihat dari tingginya ya. Dari ketinggian sini kelihatan semua teman-teman tuh, ya kan? Coba kita lihat Gunung Perahu teman-teman, lereng-lerengnya nih, tengah-tengah jepit gunung lerengnya. Nanti kalau ke sana itu ketemu dengan Pringwulu, ada dusun ya, masih ikut desa Campurejo. Tadi ada Bakal, ada Gondang, ada Balong. Nanti sana ada Pringwulu, ada Sarangan, terus ada Pringlegi terakhir yang masih ikut Kecamatan Tretep. Turun dikit ketemu pertigaan, kalau ke kanan kita ke desa Wates, ada Gejukan, ada Basecamp Wates. Nah itu udah ikut Kecamatan Wonoboyo. Bagus teman-teman ya. Ya kan?
bagus kan? Ini petani-petaninya belum ada teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Di sana tuh jalur kemana ya? Ke sawah tuh lewat dari mana naiknya ya? Nih. Ada kan jalurnya kelihatan ya? Tuh. Naik-naik kendaraan deh. Nih. Ini kayaknya jalur-jalur kendaraan deh. Bagus sekali di atas perahu nih. Ini teman-teman ya, beteng satanya belah sini ya. Beteng satanya cuma dikunci, kita nggak bisa masuk, nggak bisa naik ke atasnya. Kalau nggak dikunci, bisa naik ke atasnya, kita bisa melihat pemandangan dari atas sini ya, betengnya ya. Kita kayaknya harus ke bawah dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu seperti apa kalau dari sini teman-teman tuh. Bagus nggak? Bagus ya, ini beteng satanya dari atas ini bisa menikmati sunrise sebenarnya ya. Bisa menikmatin sunrise kalau di sini nih. Bagus sekali ya. Ayo nikmati pemandangan Temanggung nih teman-teman ya. Pemandangan awannya bagus teman-teman ya. Biasanya kan cerah banget atau gimana gitu nih, kayak ada apa? Hitam-hitamnya gitu, takutnya hujan nanti nih, kayaknya hujan nih. Bagus sekali ya. Kalau lewat sini bisa teman-teman ya, tembusnya Pringwulu. Tembus ke Pringwulu nanti sana Sarangan, bisa teman-teman ya. Teman-teman kita mau balik arah, mau cari gorengan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temannya desa yang di bawah sana tuh. Desanya di lereng-lereng kan. Kan jalurnya naik nanjak, gak terasa kan nanjak, gak begitu curam sih. Pak, monggo. Udah hilang mataharinya teman-teman ya. Ya seharusnya memang seperti itu ya. Udah di pegunungan tuh gak mesti lama. Kadang-kadang tuh sampai jam 8 udah ketutup awan lagi. Ini sebentar banget. Ya seperti itu, yang penting kita tadi kita dapat meskipun sebentar di Bojong tadi ya. Ya biar tahu aja teman-teman tuh kalau di sini tuh bagus ya gitu loh. Gimana sih tempatnya? Monggo, Pak.
Jalurnya bebatuan gini teman-teman ya, batu-batu gunung tapi rata ya. Banyak pohon-pohon jambu. Tadi kita nggak terasa aja. Bapak kanannya tembus ke Puring Bulu ya. Desa desanya sebelah sana. Coba kita lihat dari desa atas ini. Desanya ya. Yeah, monggo. Teman-teman ya. Ini Dusun Bakal sama Tempel jadi satu teman-teman ya. Kalau ke sana kita ke Tretep. Asik ya. Pemandangannya bagus. Kita lihat dari dekat deh. Kalau masjid itu kayaknya dibakal deh. Bakal kalau tempel sari. Tempel sari kali buntu. Kali buntu? Campur cembri kok. Campur aja pun di. Oh, sing bawah iku. Sing bawah. Sing gudang. Betul sekolahan ya tan mabon. Oh, betempel. Betul niku antar sekolah. Oh, SD di bawah ini ya Ibu ya. Sebutan kasih bakal. Ah, okay. Masih putih. Oh, enggak terco kok pun kasih. Ngambil gambar. Tandur napa, Bu? Sayur apa bako? Iya. Heeh. Tembakau. Oh, lagi panen. Ya sudah. Rampung. Oh, rampung. Udah habis semua. Habis semua. Oh, terus ganti apa sayur? Enggak, jagung. Oh, jagung. Ya. Oke, okay, monggo-monggo, Bu. Teman-teman ya, kita turun. Kalau ini lurus tembus ke Bakal. Soalnya kalau belakar menyamping ya itu tempel. Tadi yang barusan belah sana itu tempel teman-teman ya. Monggo, Pak. Ini teman-temannya kok di sini kelihatan semua tuh. Yang sebelah sana teman-temannya tuh tempel. Ini dua desa di sini ya. Desa Campurejo sama desa Tampel Sari, cuman campur aja tuh ke sana. Masih ke sana teman-teman ya, ke sana. Ini balong, gondang sama balong. Bakal, gondang, balong di sini. Ada 3 dusun. Yang sana Puring Bulu, Sarangan, Puring Legi, ada 3 dusun lagi. Paling jauh tuh Puring Legi ya. Perbatasan dengan Cemoro dan Wates Pongangan.
di Balong. Monggo. Ini desanya teman-teman ya. Ini masuk ke desanya. Ini masuk ke desanya teman-teman. Ada yang jemur bako di atas atap ya. Rata-rata di atap sana teman-teman ya. Ah. Nah, ini berikut, mudah sakit medun. Medun sakit. Hah? Nang benteng. Nang di tempel. Tempel ini ke. Nge sakit medun ke sini sakit. Angel niku, niku mudah di pemau di muter balik. Oh, muter balik. Oke, motor suan. Nge, nge. Yang aman tempat barusan naik teman-teman ya. Tadi ngejemur teman-teman. Susah kalau kendaraan. Bu. Udah gak ada lagi teman-teman, udah gak ada jalur, memang disuruh muter. Muter depan sini. Ini mudah memiliki sakit gak Bu? Sakit. Santai-santai Pak. Ye, ini ada tuku apa? Ada marem. Neng Bu Sopo itu tempel sari ge. Ge, motor suun Bu. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan, ke kiri untuk ini teman-teman ya, biar tahu susah. Terus mudunnya mas pundi ini Bu, mudunnya kanan nih Gus, satu sun Bu. Oh, lewat sini. Itu teman-teman ya, di bawahnya masih desa. Betul ini teman-teman ya. Ya Allah, oh. Gak ada penghalang, gak ada pembatas. Amit Pak. Kondisinya harinya, oh ini. Thank you.
Aduh. Yang sini balong, yang nanti sebelah sini gondang. Jual gorengan. Bu, ini apa nih, Bu? Ini timus. Timus. Iya. Ini ada mana lagi? Ngevlog tuh. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman ya, kita makan baru dulu nih. Lanjut Rejo, sini. Jumo. Murobongo, pasar hewan. Hmm? Oke. Karo kae, Karyono niko, Karyono sampiki. Enggak ngerti ya. Iya, sepenat. Hmm. Siapa Iin? Gue gak ngerti. Coba naik ke tempel teman. Kemarin yang sini teman-teman ya. Bu, tempel sari. Bu, monggo. Coba ke atasnya. Kan hilang teman-teman awan-awannya ya, jangan tadi buru-buru ngambil kan gambar. Ini entah tembus mana nih. Mas, ini dia terus, ya, terus, tembus pun tiga. Oh, ini tuh jadi Gogo, Ladang, Tegal, Kontraan. Gak tembus Banaran, gak tembus Banaran. Banaran, Niko, sing, enten. Enggak, tembus gak ini? Hmm? Tembus jalurnya, ciut. Oh, ini kita kalal. Oh, oke, okay. Terus. Nah, Banaran, Niko. Belakang bukit ini? Nah, oke, oke. Paham. Pas tonnya sih. Oke. Nah,
Nerobos niku teng mriku nonton terobosan mak. Biar niku teng panggen pring niku lha nonton. Desa kene iki. Sendiri. Dalan gak mudal kan iki sareang. Mudal sareang yo sareang sing pojok. Oh nggih paham. Niki Tegalan, iki Tegalan. Nggih, yeah, menapa apa ngambil pemandangan kula. Oh nggih. Yeah. Nggih. Putih, Mas. Nanti Rejo. Oh, niku nek enten pring niku enten terobosan nak jeng kembang. Nggih, paham, paham, paham banaran. Bonjor nggih. Nah, nggih, nggih. Terobosan sing caket nek mriku. Niki Tegalan iki. Niki Tegalan. Nggih, menapa apa pemandangan. Oh nggih. Nggih. Mangke nek ajengan nggih saged niku teng punduk niku sing nggih. Jan yo punduknya terobosan pit. Niko juga tembusnya banaran. Oh, gih, gih, gih. Mau tenapa apa? Mau terus berpak, gih. Pak, monggo, monggo. Kita coba. Tapi sebenarnya dengan jalur yang ini teman-teman ya. Soalnya kalau terlalu mulus, kalau turun-turunan. Tentang tenggalannya, siapa? Ini kan di lereng perahu teman-teman ya. Ini salah teman-teman jalan kaki ya. Kita mau nawarin bonceng nggak berani medannya takut mundur. Monggo pak. Teman-teman ya, Mbak, yes. Ini teman-teman ya, Beteng Sata sebelah kiri, ini Beteng Sata teman-teman. Tadi yang kita naikin kan itu kita naik dari yang sebelahnya teman-teman tuh jalur sana ada tuh tempat yang kata ya tidak coba lagi jalannya seperti apa yang lebih dekat dengan perhutaninya Gunung Perahu. Monggo Mbak. Ini apa jalur ini rata ya pembatuan tapi rata. Ini kata. Kita turun yang susah. Ya, dulu lagi teman-teman di atas ya. Tinggi teman-teman, lebih indah lagi dari sini teman-teman nyata.
Waduh. Itu wates bukan tuh? Tentu kalau wates semuanya kelihatan di sana tuh wates. Apa yang takutnya? Sarangan. Kalau nggak salah iya, Pringwulu, Sarangan, sana-sana teman-teman tuh. Ya masih ikut desa Campurjo itu. Turun ya. Jurang ini. Jalan. Wah. Ini baru ketinggiannya keren sejajar. Ini teman-teman di sini. Tuh. Bagus teman-teman ya, pemandangannya ya. Deketin coba. Wih. Keren kan? Gak rugi naikkan. Itu teman-teman ya, jalur yang menuju desa tadi itu Pringwulu, tuh motor kendaraan enggak, motornya tuh yang naik tuh. Itu jalur jalan raya itu. Tuh. Buset. Keren, 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 keren. Ini kalau nggak salah Pringwulu Sarangan teman-teman ya, yang ini desa ini nih, ini. Tuh, ini Pringwulu kalau nggak salah Sarangan di sini. Nanti ada satu lagi dusun lagi yaitu dusun Pringlegi. Ini teman-teman ya, kalau yang di sini nih Gunung Prau. Bagus, bagus, bagus pemandangannya. Bagus, bagus, bagus. Ini dari desa Tempel Sari ya. Dari Tempel Sari yang sebelumnya kita nge-vlog sebelumnya yang tembus ke Balong itu ya. Naik ke atas saya penasaran seperti apa di sini ya. Tuh, buset. Tempel Sari, Beteng Satanya tuh kelihatan banget di sini ya. Kita sambil jalan teman-teman. Sambil jalan. Sawah-sawah sampai di sini, ke atas juga masih ada sawah-sawah ya. Buset, sampai ke sana teman-teman. Masih ada jalurnya tuh. Ya, ke sana masih ada jalurnya tuh. Ya kan? Tuh. Belakang sana berarti tuh. Sampai ke perhutani. Bagus teman-teman ya, sana ya. Di sana udah Wonoboyo, Kecamatan Wonoboyo, sana tuh Cemoro. Sebelah sana, belakang lereng sana lagi. So, teman-teman ya. Asik ya. Asik kan? Gak kecewa kalau pagi-pagi teman-teman ya tuh lautan awan malah di sana tuh di daerah Semarang ya, di atas daerah Semarang itu kalau nggak salah Beser teman-teman ya, Gunung Beser masih ikut Temanggung sana itu Kecamatan Candiroto Magemawang kalau nggak salah Beser itu. Kelihatan semuanya ya, Merapi kelihatan semuanya kan. Andong, Celomoyo, cuma ketutup awan aja itu. Sumbing, Sindoro, kelihatan semua. Ada berapa gunung nih? Ya, dari Prau. 10, kalau nggak 11, 10 mah apa?
sebelah sana teman-teman juga ada tuh. Bagus ya pemandangan sebelah sini. Masih ikut retep ya. Ini sebenarnya tadi ada tembus, ada juga yang tembus ke Banaran, yaitu ke Bonjor. Yang sebelah satu Kendal nanti teman-teman ya. Sepanjang jalur sana tuh lereng-lereng dan perbukitan-perbukitan gak terhitung ya. Oke, kita putar dulu teman-teman. Kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau boncengan ngeri ya, bisa jeblos tenang ya. Cuman kalau kebenaran jalurnya disarankan yang dari Tempel Sari yang lagi itu ke kiri ya. Naik dekatnya makom di Tempel Sari, nanti ada jalur yang cor-coran ke kiri tuh bisa tembus ke Dukuh atau Dusun Banaran. Itu ikut Desa Bonjor. Enakan jalur seperti ini teman-teman ya, karena kita bisa pelan-pelan juga teman-teman ya. Jalurnya ya. Bah, monggo bah. Ya Allah, tadi sini jalan kaki teman-teman ya. Monggo. Jalan kaki. Kita pengap-pengap ya. Itu momen desanya kelihatan kan dari bawah. Para pak petani udah berangkat semuanya ke sawah teman-teman. Monggo. Mbah, nggih. Bu. Di sini tuh nanam sayuran, nanam bako tuh di perengan-perengan teman-teman ya. Kayak di pinggir-pinggir jurang gitu ya. Bah, monggo Bu. Monggo. Bu.
Jadi kalau jalur-jalur seperti ini membantu ya, membantu nahan. Kalau itu bisa dilosor teman-teman ya. Gak ada pembatasnya lagi. Iya, yuk. Mbak, Bu. Jangan kaki teman-teman kalau ke atasnya. Tuh kalau salahnya kayak tadi, jangan masih ada jalur lagi, itu jauh itu. Ini udah car-carannya. Tempel sari. Ini tempel sari kecamatan Tretep ya. Nah lewat belakang sana teman-teman, lewat atas lereng sana yang tembus ke Padaran juga bisa ya. Sana. Bu. Mas. Ya kita lanjut pulang dulu teman-teman ya, kan kita kan sudah biasa sering ngevlog di sini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata, sikap, ucapan maupun sikap yang kurang berkenan teman-teman ya. Mudah-mudahan nih pemandangan hari ini bisa menghibur teman-teman, bisa menjadi referensi atau informasi di mana tempat-tempat yang untuk bisa menikmati Sares dan pemandangannya yang bagus ya teman-teman ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali, subscribe, parjo, explore, like, comment. Oke? Oke.